coba telepon Pak Julian ya. Tapi kayaknya merajuk ini Bang Ki. Merajuk dia. Merajuk ini kayaknya, enggak diangkat ini. Gara-gara enggak ketemu di Tangerang. Aduh, udah. Enggak diangkat. Merajuk ini. Nah. Oke, teman sahabat dari 78 ya, 394 masuk loket Palembang. Bang Rizky Parcimburu ya yang bawa bus. Oh, ada paket menggunung di buntutnya ya. Masuk dulu ya, karena macet ya. Macet. 394 Surabaya Medan dengan paket mantap ya, depan belakang. Bang Rizky Parcimburu, Bang Raja Napusu. Ah, itu Bang Rizky. Rizky ya. Bang Rizky, macet apa? Bang, macet? Iya ya. Keren. Mana Bang Raja? Tidur dia. Masarkan? Sehat. Oh, sehat Bang? Lumayan penumpang? Lumayan, gak ada. Ini orang. Bang Ronald, udah sampai nah? Ntar ya aja Bang. Oke. Bang Raja Napusu lagi bobot. Oh, Arab tadi kan tinggal duitnya bulu Arab tadi. Ini Mas Arkan juga tidur ya teman-teman ya, nggak turun capek di perjalanan. Wah, ada kata-katanya ya. Apa di belakang itu, Pak? Tuhan tolong jaga dia ketika aku bersama yang satu lagi. Iya. Mantap ya. Ada katanya ya. Oke lah, Bang Raja yang tidur. Bang Rizky yang bawa bus ya, capek di perjalanan. Ini Bang Eko, ada tambahan sewa Bang Eko? Ada paket ya paling ya? Oh, ada paket ya. Paket ya untuk ada 394. Lalu penumpang sepi. Kayaknya nggak lama ya karena macet tadi di jalan. Hilau. Iya ini ya. 394. Mas Arkanya tidur ya. Masih bagus ini. Bodinya masih kencang juga. Trip Surabaya Medan. Bang Ronald Pak Ditekan udah sampai ya mobilnya. Biasanya pedagang nawarkan dagangannya kemplang, rokok, powerbank, senapi ya. Masih bagus ya, kacanya aman dari lemparan kaca. BK 73 10. Macet masih di situ ya.
lagi istirahat dulu ya, ngopi-ngopi dulu. Oke, kita kemarin udah ketemu Bang Rizky. Aja Bang. Nah, Bang Rizky, Pak Julian, nah ini anak lanang udah sampai. Julian gimana tadi? Dia tadi kirim video di 321. Iya. Pokoknya enggak lama lagi. Nah, anak-anak di situ kayak apa? Coba telepon Pak Julian ya. Tapi kayaknya merajuk ini Bang Ki. Merajuk dia. Merajuk ini kayaknya, enggak diangkat ini. Gara-gara enggak ketemu di Tangerang. Aduh, udah. Enggak diangkat. Merajuk ini. Nah. Itu ya, Mas Arkan ya. Nyebrang ya. Mas Arkan lagi hunting di Palembang ini, depan HRS. Oke. Belum 2 minggu kalau nggak salah awal Agra Mas ya. Silah. Itu pun kata orang, kata kawan-kawan bercepat sekali. Nah, Pak RT, anak-anak lagi ngobrol di Palembang. Karena udah malam pas di Tangerang kemarin. Eh Bang ya, semalam itu pas lewat Tangerang udah malam ya? Tangerang belum. Oh. Tangerang siang jam 3. Ya jam sore lah. Sore, oh iya. Oke lah. Jam 3 sore, oh iya. Karena kan kalau nggak salah sampai Merak. Sebelum maghrib Bang ya, sampai Merak kemarin ya. Aku nonton video Pak RT itu, kalau Rizky makan. Jadi Bang Nas tidur ya, capek. Maksudnya kalau kita datang ini ramai juga, ada penumpang Jember ya, karena busnya lagi isi solar yang dari Medan tujuan ke Jember. Macam durian lah Bang, bukannya Bang. Kalau aku melihat tontonan dari siapa? Pak RT. Wah, ini aduk-aduk dulu. Ciri khasnya ini. Ya, memang asik kalau melihat Bang Rizky makan lah. Nasi Padang. Woi. Pak RT lagi berobat ya teman-teman, ke rumah sakit. Jadi enggak angkat telepon, mungkin lagi merajuk. Apa kata-kata untuk Pak RT, Pak? Kalau cepat sembuh ya Pak RT ya. Iyalah. Nanti ketemu lagi. Wah, mobilnya. Wah, lauk rendang ini. Istirahat Bang Raja sama Bang Royes ya. Jadi Bang Ki, Pak RT merajuk. Dia masuk pagi apa? Sekarang tengah. Mau jumpa kemarin Bang Ki? Iya. Tapi jauh ya Bang ya? Jauh. Kasihan ya. Iyalah. Bagus akan. Rencananya nanti dari Medan mau trip mana lagi nih Bang? Belum tahu ya. Pasti ketemu ya. Lagi nanti. Nah. Tunggu Pak RT di ini nanti di Tangerang. Namanya jadi ini 394 ini kalau tripnya Medan Solo ya, tapi informasi Mas Rizky segala penjuru Jember, Surabaya, kemana saja bisa. Mantap, ini punya direksi 394, keren. Oke lah, semoga nanti lancar di perjalanan dari Palembang tujuan ke Medan. Bang Royes, Bang Raja Naposo, bobok dulu ya, karena
dari Merak bawa mobil sampai ke arah Kayu Agung. Ngantuk. Penumpang juga istirahat ya, capek juga di dalam bus, ngopi-ngopi, sarapan pagi, mandi-mandi juga bisa ya. Oke, penumpang sudah dipersilakan untuk menaikin bus. Good. Hati-hati ya di jalan. Oke. Bang. Ya. Bang Rizky mau melanjutkan perjalanan. Ini ada paket ya. Ada tambahan. Iya, Don. Kisaran. Bang Kia berangkat ya. Nah, dong, ini ada dari sini. Dekat sini, dekat sini. 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 Medan. Sudah dimasukkan dari Palembang menuju Kisaran. Siap berangkat. Pak Indra,